Yo yo yo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan aku, Mob Sci-Fi. Oke, pada kali ini aku mau coba lagi game MMORPG ya. Cuman ini game berjudul Runes of Dragon. Jadi ini masih tahap CBT atau CBT ya, artinya closed beta tester. Jadi belum rilis secara global, artinya belum full versinya untuk masalah gamenya. Wow, ini dia ada pemilihan karakter job. Ada Story Dancer, Mecha Gunner. Jadi kayak robot gitu ya. Oke, di sini ada Berserker Blood. Cuman kok, wow, gede banget gitu. Pakai cambuk bro, mantap dah. Yaudah, coba pakai ini ya. Seperti biasa, kita kasih nama Sci-Fi. Oke guys. Ini dia di apa cerita awalnya ya. Aku skip langsung. Wow, kayak di battlefield gitu, bekas peperangan. Kayak di skip. Aku buat 3D aja dah, biar bebas buat kamera. Oke, emang kita nggak bisa bikin karakter sendiri ya. Ini semua sudah dikasih sama pihak gamenya atau GM-nya. Jadi kita tinggal memakainya aja. Oke, sebentar. Oke, kita skin aja dah. Ada seekor naga. Skip. Anjir, kita musuh sama naga bro. Kita bikin auto aja dah. Bebas ya, kita bisa levelnya dari sudut kamera mana aja bisa. Langsung mati dia. Nice. Oke, seperti biasa karena MMO ya seperti ini. Nice, dapat boot. Ya, seperti biasa kita dikasih-kasih dulu untuk masalah item dan aksesoris karena masih di awal. Anjir, ini pedes banget loh orang gua. Pakai cambuk loh men. Keren nih karakternya. Baru kali ini sih pakai karakter cambuk. Jauh sebelum harinya belum pernah sih pakai job kayak gini. Kebanyakan sih ya archer kalau gitu ya, Dekker atau assassin. Nice. Oh, skill panel. Oh, upgrade skill nih bro. Oke, okay, nice. Upgrade lagi. Oke. Okay. Ya, upgrade semua dulu. Mati semua. Udah ada kemana nih? Langsung mati semua. Oke. Oh, dapat nikles. Bro, mungkin mon system ya, bener. Jadi ini adalah tungganganku ya, tunggangan yang dikasih gratis, bisa di transform juga, lumayan ya. Oke, gas lagi. Apa ini? Singkulasi. Wow, ada si bos lagi nih. Banjir, si demon. Oke. Gas. Saya takut Lord of the Dead. Jadi kita langsung melawan bos ya. Kita masih belum tahu ini ada sistem dungeon-nya atau enggak. Banjir. Jadi, kalau gini mah cantik banget, bro. Di dari hancur ini Lord of the Dead.
siapa takut. Langsung mati dia. Oke, gue lagi level up. Study the script. Oh, nice. Yes, mantap. Jadi kita sudah kebuka ini. Beta Spirit Lady Freya. Woo! Nice. Oke. Sekarang kita sudah bisa transform nih. Ada the pet system. Anjir, ada petnya, bro. Yaps, ini kalau kita mau upgrade ya, advance. Oh, masih belum aja. Kita dapat perubahan dan juga dapat ini kayak Lady Freya ya, kayak spirit enggak apa ya, spirit kayak perih atau gimana gitu ya. Oke guys. Oke, jadi sekarang kita sudah bisa berubah ya, atau make si Lady Freya tadi. Langsung gas lanjut. Semua tuh musuh. Wow, ada yang gede banget tuh, siapa tuh? Sekolah. Anjir, ada yang gede banget tuh tadi. Itu raksasa. Oh, mati kau, mati kau. Ini sih goblin tuh itu. Musuhnya monster pohon. Raksasa loh, banget kerennya nih, gede banget, nggak tahu nih siapa. Hancur semua bro. Keren nih karena effortnya area, jadi sekali pukul bisa ngenain 2-3 monster. Oke, simpulah. Muncul jenazah gede bro. Kita pindah ke tempat ini ya, cuman kayak di tempat para monster gitu. Jadi aku mau coba yang di side questnya atau misi sampingan di ini yang ada terbatas itu, sih ngapain? Aja langsung kita berubah, nice. Anturin pedesnya gila. Oke, lanjut terus, mantap. Jadi gitu ya, keren banget nih. Jadi kita tuh minta tolong untuk ngelain si Raja Beno tadi. Oke, nice. Jadi untuk review game ini, di sini kita bisa evolve atau berubah jadi peri kayak tadi. Intinya ini game memang keren untuk dalam hal pembuatan tempatnya, segi pewarnaan dan begitu real time banget ya. Ada waktunya sore, siang, malam. Cuma masalahnya masih tahap CBT, jadi belum bisa full apa namanya fiturnya. Ya itu aja untuk kali ini teman-teman. Kalau ada yang ingin tanyakan langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan ini game benar-benar rekomendasi buat HP-HP yang ringan ya, artinya nggak terlalu
spek tinggi ini cocok banget karena emang game ini speknya nggak terlalu tinggi untuk masalah pemilihan gadgetnya. Jadi kalian bisa main juga dalam semua tipe HP. Oke, teman-teman semuanya, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Bye-bye kawan, sampai jumpa lagi. Thanks. Banyak playernya ya. Bye, thank you.